untuk hasil cacahan jeraminya seperti ini ya. Jadi batangnya paling sekitar 3 sentiman. Untuk yang daunnya tetap panjang-panjang. Nah, seperti ini ya. Untuk yang odot, kalau yang odot rapi, sekitar 1 cm merata. Ini benar-benar ampuh kok. Ya. Nah, seperti ini. Saya pakai dinamo 1 HP. Sangat kuat untuk bisa mencacah jerami maupun odot maupun rumput liar. Sekian, terima kasih.